Biasanya turun jam berapa ya dari Bogor? Jam 8. Jam 8? Dan sisa sampai udah sini? Start. Sampai dari, sini jam? Sampai sini jam 8. Jam 8 malam. Malam? Habis sisa. Oh iya iya. Mulai Liwa itu Lampung Barat. Lampung Barat iya. Dulu saya tugas di sana. Oh di sana Pak ya? Di Suwoh, saya dulu Suwoh. Oh di Suwoh, masuk lagi berarti dalam. Sudah tahun 8 bulan masuk. Anu ya apa? Sampai besar ya? Iya Pak, grosir Pak. Grosir. Jadi ngelayanin yang dari Rawacitu, dari Menggala, dari rata-rata pembeli ke sini jam berapa? Habis maghrib sudah habis mulai maghrib sudah mulai parkir ya, sudah mulai siap. Salam W, ceria. Salam W, ya, ya, ya. Salam W, ceria. Ini ge. Salam W, ceria. Ceria. Pagi ini saya berada di salah satu sudut pasar di Kota Metro. Seperti biasa kalau habis sholat subuh saya berjalan-jalan ya, melihat bagaimana Kota Metro. Dan alhamdulillah pagi ini saya berada di Metro. Kalau kita lihat di sekitarnya di sini pasarnya sangat bergairah sekali ya. Ini salah satu pasar di mana semua orang dari mana juga berkumpul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa artinya sebuah pasar. Nah ini yang harus kita lihat sebenarnya tujuan ya sebuah pasar di mana bertemunya para pembeli dan penjual. Kehidupan ekonomi akan berjalan lebih hebat lagi ketika pasar itu betul-betul ditata dengan baik. Ada harapan tentunya ke depan untuk saya sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai umat untuk berbicara tentang keumatan. Dan itulah bagaimana saya harus melepaskan semua yang selama ini sudah diamanahkan oleh Allah. Pada kedepannya tentu harapan masyarakat pada pemimpin yang kedepan tentu lebih dapat turun ke bawah, melihat apa yang terjadi di masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, kemudiannya kita mengelola aspirasi tersebut dalam bentuk-bentuk kearifan. Tentu ini penting sekali dan tentu bersama-sama masyarakat kita akan berjuang ke depan untuk Kota Metro, kota yang kita cintai, di mana di sini saya tumbuh dan besar, kemudian berupaya untuk menjadi salah satu Khairul Ummah. Itu saya kira penting sekali bagaimana kita memikirkan kota ini sehingga nilai-nilai kemasyarakatan, keumatan itu kita akan tonjolkan ke depannya. Saya kira demikian. Salam we. Salam we ceria. Salam we ceria. Ya. Bebek dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Berapa Pak satu? Berapa sekali bawa bebek? Jadi cuma kurangin aja ini. Umur berapa ini? Ini 2 bulan. Ini 2 bulan? 2 bulan udah gede ya? Di sini anu bebek memang termasuk banyak diminati ya Pak. Untuk apa ya? Untuk memakan-makan ya, restoran, memakan restoran dikit. Iya. Setiap hari, Pak? Enggak. Dua-dua aja. Kalau dia berlebihan baru gitu ya. Baru kemarin sama sekarang ini. Iya. Soalnya. Oh, mudah-mudahan ya ditambahkan rezekinya ya Pak ya. Iya, Pak. Dimudahkan dalam berdagang. Iya. Dilancarkan ya Pak ya. Iya. Ibu,
Assalamualaikum. Belanja tuh? Saya jualan ini. Oh, jualan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya? Oh, jago. Ya. Sapi ya? Sapi. Berapa kilo? 110. Ini harga 10 ya? Yang super ya? Jadi kalau satu hari berapa? Belum tentu lah, karena kalau sampai satu, ada dua, tergantung. Kalau jeruannya ada yang khusus? Anu, ada, khusus 25 ribu, kalau berapa 30. Ini sudah biasanya tidak ada yang anu-anu, rata-rata begitu ya. Pak, nyayat begitu latihannya berapa lama? Ini udah lama, ya Pak. Iya. Udah 30. Iya, karena teknik penyayat itu penting sekali ya. Iya, betul. Kalau dia tidak penyayat, kita bisa anu ya, memisahkan antara gaji dengan gaji. Oke, iya ya, mudah-mudahan barokah ya, Pak ya. Iya. Dilapangkan rezekinya. Diskon buat si A. Halo, apa? Belanja gaji. Ya, 3 hari 5 kilo. Oh, 3 hari ya. 3 hari. Jadi ini per 3 harian 5 kilo. Insya Allah dilapangkan rezekinya lebih banyak. Rizqan wasi'an. Jangan lupa selalu berdoa ya. Minta pada Allah. Minta pada Allah kita. Tiwul. Oh Tiwul. Ini Tiwul ini. Tahu nggak Tiwul? Nasi Tiwul. Ya. Contohnya mana nasi Tiwul? Ya makan nasi Tiwul ya. Nasi Tiwul masih hangat ini kalau pagi ini masih hangat. Segini. Iya. Oh. Bukan. Nggak bungkusan kecil nggak? Nggak. Oh, Tiwul urap. Urap mana urap? Sudah jadi bungkusan. Iya. Ya. Mau urap ya? Siapa yang mau urap? Urap. Bapak mau makan urap? Urap, urap. Berapa ada urapnya berapa? Urap. Pak jajani, eh. Jajani nasi urap. Eh, urap. Nasi urap. Nasi urap. Nasi urap. Siapa mau tinggal? Makan bareng. Dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ada ya. Timbul goreng. Adanya timbul goreng. Mau timbul goreng? Timbul goreng. Apa dagang di sini? 2 bulan. Baru 2 bulan sebelumnya? Sebelumnya cuma jaga toko di. Sudah berkeluarga? Sudah. Dua. Apa? Dalam rangka mencari rezeki, apa niatnya pertama kali? Apa doanya pada Yang Maha Kuasa? Ya, muka-muka lancar. Itu yang paling penting. Bisa. Jadi ketika dapat nafkah. Iya, jadi kita harus berpikir positif pada Allah. Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Harapannya. Apa sih harapannya ke depannya tentang apa kehidupan sendiri? Membaik kehidupan. Membaik, punya anak bisa di? Sekolahkan menjadi anak yang soleh dan soleh. Apa harapannya untuk Kota Metro? Semakin maju, terus semakin terkenal rapi, mempunyai pemimpin yang lebih baik. Apa harapan?
harapannya terhadap pasar di Kota Medan? Semoga makin rame. Semua orang bisa masuk. Iya, cuman jangan becek. Jangan becek tuh. Ya. Gimana supaya tidak becek? Dibenerin lah. Ini itu ya. Gimana biar nggak becek? Ya, pasar itu harus terbuka. Ya, harus dia tetap menjaga kebersihan. Kenapa? Karena makanan yang hadir di sini harus tetap bersih. Nah, ketika niatnya semua sudah diniatkan untuk kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Amin. Itu ya. Salam buat keluarga ya. Alhamdulillah hari ini dagang saya habis di Borong Pak Dokter. Semoga-moga besok Pak Dokter datang lagi bagi-bagi dagangan saya. Dan makasih ya Pak Dokter. Datang lagi besok. Salam buat ceria.